Vai, vai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya mendapat kabar dari kota kalau katanya kita ini harus segera mengungsi, Kiai. Karena dalam beberapa hari lagi Belanda akan segera mendarat di Tanjung Perak. Betul, Kiai. Kita harus segera mengungsi, Kiai. Belanda. Mereka datang lagi. Rasanya baru kemarin Bung Karno memperlambatkan kemerdekaan kita. Mereka sudah datang lagi. Amina kesini mau antar bekal untuk Akang. Akang hati-hati ya. Amina berharap akan kembali lagi ke pesantren ini. Insya Allah, Akang akan kembali lagi ke sini. Dan melamar Amina. Iksan, bawa semua santriwati, anak-anak juga wanita yang ada di pesantren itu ke awas. Sementara kalian ikut saya ke Surabaya malam ini. Kita sekarang bergabung dengan pasukan Hizbullah. Kita hadang kafir-kafir Belanda itu di sana. Kemarin kami ikut insiden perobekan bendera di Hotel Orange. Hei, Terul, kau bisa menembak? Gak apalah, kau bisa pakai takyari yang sudah dikasih asma oleh Pak Kiai. Takyari itu bambu runcing. Tanggal 19 September kemarin, kami membawa senjata apa saja. Yang penting, yakin, Allah bersama kita.